Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Utamaan, ya, salat atau ibadah di masjid. Saya turunkan dulu. Ada setidaknya 4 keutamaan yang disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadis yang tadi kita bacakan. Ya, baik itu di Al-Bukhari nomor hadis 279 ataupun di hadis Muslim nomor hadis 131 dan di sini di posisi nomor hadis yang ke-10. Keutamaan sholat di masjid atau ibadah di masjid. Pertama, saya turunkan sebelah kanan dulu. Mohon izin kalau tidak terlihat, insya Allah tidak saya hapus ya. Anda bisa lihat kemudian. Yang pertama, keutamaan sholat di masjid itu bisa menghadirkan pahala-pahala 1 lebih dari 20 derajat kebaikan. Lebih dari, nanti kita akan bahas kalimatnya menggunakan bid'atun, bid'awa isyrina. Pakai bad, bukan pakai dal ya. Kemudian yang kedua, langkahnya yang dilakukan bisa 1 mengangkat derajat atau menghadirkan keutamaan. Nanti kita akan bahas apa yang dimaksud dengan ini. Juga selanjutnya bisa menggugurkan dosa. Ini belum sampai di masjid. Pahala ketiga, saat masuk masjid, ya, saat masuk masjid sudah diberikan pahala senilai sholat, padahal sholatnya belum dikerjakan. Nanti kita lihat pahala senilai sholat. Dan yang keempat, mendapatkan pujian dari malaikat. Ya, mendapatkan pujian dari malaikat yang langsung oleh Nabi sendiri ditafsirkan maknanya. Bisa berarti rahmat, kemudian selanjutnya ampunan dosa, kemudian yang ketiga, peluang diterima taubat. Nanti kita akan bahas satu persatu. Sekarang perhatikan ya, keutamaan ibadah di masjid itu, paling minimal, saya ulangi, paling minimal setidaknya bisa menghasilkan 4 kemuliaan ini. Ya, padahal sholatnya belum ditunaikan. Ya, bisa menghasilkan 4 kemuliaan ini. Karena itulah kemudian Nabi SAW sangat menekankan umatnya, terkhusus bagi lelaki, ya, bagi lelaki untuk bisa memaksimalkan sholatnya atau ibadahnya di masjid demi meraih keutamaan-keutamaan yang dimaksudkan. Jadi bukan sekedar ke masjid yang diinginkan, tapi ada sesuatu yang besar di situ yang saking diinginkannya oleh Nabi setiap umatnya masih dapat. Jadi ketika Anda diminta ke masjid, sebetulnya yang butuh bukan Nabi. Anda enggak ke masjid pun Nabi enggak akan rugi. Anda tidak ke masjid, Allah tidak akan rugi dan tidak akan menjatuhkan atau menurunkan status Allah sebagai Tuhan. Tidak. Allah tetap Rabb. Yang butuh ternyata kita. Karena itulah kemudian Nabi sangat menegaskan, setiap ada kesempatan, tunaikan di masjid. Tunaikan di masjid. Ini diantara rahasianya. Baik, ini sesungguhnya berlaku umum, baik lelaki ataupun perempuan, namun lebih ditekankan pada laki-laki, karena perempuan memiliki keterbatasan dalam beberapa aktivitas.